Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Sigra, alias New Sigra Facelift 2022 yang akan kita ulas singkat dalam video ini. Yang sebelumnya mungkin sudah pernah kita juga ya review dalam artian cuman hanya sekedar ngoceh aja. Dan Anda bisa nonton video sebelumnya itu ada di atas ini. Nah, sekarang di sini langsung kita lihat langsung fisik atau wujud asli dari New Sigra 2022 yang facelift ya, lebih tepatnya. Kita akan coba ulas singkat dari paling atas dari kaca filmnya untuk segera terdahulu dengan saat ini yang membedakan itu dari kaca filmnya kalau dulu memang lebih agak terang ya mungkin halnya sama dengan sebelah ini ya tuh kayak gini lebih terang untuk yang saat ini ini jauh lebih gelap jadi lebih gelap untuk produknya masih sama di CPF 1 atau CPF 1 untuk produk dari kaca filmnya nah itu yang mengalami perubahan yang pertama kemudian berikutnya perubahan yang kita bisa lihat langsung kalau kondisi dari depan seperti ini ya untuk sekilas mungkin tidak ada perbedaan, tapi kita kalau lihat secara detail mungkin akan terlihat. Kita mulai dari yang pertama tadi di kaca filmnya. Kemudian di sini yang sudah kita bahas juga dalam video sebelumnya di sini ada smoke ya di lampunya. Memang smoke-nya itu di bagian atas saja. Segini sampai dengan di ujung sini untuk bagian bawah tidak ada perubahan ya. Semuanya sama. Ini dari lampu utama. Bisa kita lihat ya, smoke di sini. Kemudian yang sebelumnya di sini adalah Warnanya ini semua warna aksennya aksen chrome ya aksen chrome dan saat ini dibuat hitam atau black glossy tapi di sini ada beberapa garis tegas kalau sebelumnya juga yang warna chrome atau warna lain semuanya sesuai dengan bodinya itu rata kalau ini ada beberapa garis tegasnya nah di bawahnya ada tambahan yaitu ada aksen chrome nya baru di sini ini dari tampak depan perubahannya kurang lebih seperti itu dan ini adalah tipe R ya ini tipe R Nomor 2 paling atas karena di atasnya nanti ada R Deluxe. Yang membedakan antara R dan R Deluxe, kalau R Deluxe di sini ada front corner sensornya, kalau ini tipe R tidak ada front corner sensor. Kalau dari tampak depan seperti ini, terus tampak depan kita bisa melihat juga di sini ada spionnya. Yang spion ini sebelumnya itu warnanya adalah warna bodi. Jadi kalau misalkan bodinya putih maka spionnya putih yang tipe R. Nah karena ini ada faceliftnya maka di sini dibikin blackout. Dan ini sudah auto retract ditambah lagi di sini ada lampu sen memang sayang sekali lampu sen ini masih bolam ya, belum LED. Tapi perubahannya antara tipe R terdahulu dengan tipe R yang facelift 2022 tepatnya di bulan Juli kemarin atau di bulan Juli saat ini ini adalah black out warnanya. Dibikin warna black. Kalau sebelumnya sewarna body. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari samping sekarang ya, perubahan berikutnya juga terlihat dari velgnya ya. Nah, dari velgnya kita bisa perhatikan di sini, masih sama dengan yang istilahnya kayak model kipas cuman ada beberapa kalau kita lihat detail ini perbedaan dari desainnya ya segi desain kalau sebelumnya itu hitam di tengahnya kalau ini sekarang dibikin ya bervariatif ya di sini ada chrome-nya kemudian ada hitam chrome hitam chrome seperti ini jadi desainnya dirubah sedikit dan di sini juga ada sedikit ya tambahan kayak cowakan-cowakan gitu untuk ringnya masih sama ya digunakan masih dengan di ring 14 inci ya. Tidak ada perbedaan dengan yang dulu, tapi yang berbeda adalah pola daripada desainnya. Kemudian kita bisa lihat lagi dari sebelah kiri ya atau dari sebelah samping kanan kiri. Ini juga berbeda ya kaca filmnya tidak hanya depan, yang untuk sebelah samping ini jauh lebih gelap sekarang. Masih dalam seputaran eksterior kita coba lagi keliling ya. Nah bagian atas juga berubah Kalau sebelumnya tipe R itu Untuk antenanya masih short pull Dan saat ini sudah menggunakan antena shark fin nah, Kita bisa juga perhatikan di sini Untuk mulai dari tipenya tipe R Nah berubahnya di situ Antena shark fin Cuma memang ada sedikit ya Ada sedikit downgrade nya dari tipe R terdahulu dengan sekarang Yaitu cutting muffler kalau cutting muffler untuk tipe R terdahulu dia ada. Kalau saat ini tidak menggunakan cutting muffler. Tapi gampang lah ya, tinggal dibeliin aja cutting muffler. Ya kurang lebih di online shop hanya tiga ribu rupiah lah. Tapi itu yang sedikit downgrade. Tapi banyaklah perubahan yang lain kayak antena shark fin juga sudah mahal lah ya. Antena shark fin itu tidak murah. Nah kemudian perubahan lain kita bisa perhatikan dari eksterior apalagi Nah, sekilas kalau kita perhatikan seperti ini, jadi tidak ada perubahan sekilas ya. Eksterior hanya itu tadi. Kalau kita mulai dari pertama itu ada kaca filmnya yang sekarang semakin gelap, kemudian berikutnya kita bisa lihat dari lampunya yang ada smoke-nya. Kemudian di sini grill depannya yang dulunya chrome sekarang menjadi black glossy dan di sini ada garis-garis tegas black glossy-nya, ditambahnya baru ada chrome-nya ya di bagian bawahnya sedikit. Itu perubahan dari tampak depan. Kemudian dari samping tadi kita bisa perhatikan pula dari yang pertama di atasnya ada blackout dari spionnya yang sebelumnya warnanya adalah sewarna body dan untuk peleknya juga desainnya berubah. Nah sekarang perubahan yang berikutnya yang bisa kita lihat adalah perubahan dari sisi interior. Dari sisi interior New Sigra 2022 yang terlihat secara sekilas memang di sini tidak ada perubahan dari fitur ya dari fitur tambahan apa tidak ada secara garis besarnya secara garis besarnya yang kita bisa lihat perubahnya adalah dari segi warna ya dulunya ini mungkin ada yang berwarna beige di sini sekarang menjadi hitam kemudian ada lagi kita bisa perhatikan dari beberapa ya kayak misalkan tipe yang lain juga ada di sini warnanya itu warna silver sekarang jadi warna chrome terus kemudian di sini ya ada juga warnanya ini adalah warna beige juga biasanya sekarang menjadi black jadi intinya perubahan yang kelihatan signifikan itu kalau perubahan daripada interiornya. Yang pertama perubahan warna. Di atas yang paling terlihat banget yang dulunya warna beach banyaknya sekarang jadi black ini jauh lebih bagus ya. Lebih aman pada saat kena kotoran, tangan maupun anak kecil yang habis makan dan sebagainya ini jauh lebih aman. Jadi perubahan warna yang pertama, kemudian ini dari tempat duduknya juga. Ini perubahan ya sama sih warna juga pada dasarnya ya yang sebelumnya di sini di sini warnanya agak-agak sedikit ya coklat sekarang jadi hitam tapi ada beberapa titik-titik merah ya ini sebenarnya ada titik-titik merah atau bintik-bintik merah nih ini adalah perubahannya jadi intinya memang secara garis besarnya di interior mengalami perubahan di New Sigra 2022 alias New Sigra New facelift ini adalah dari perubahan warna ya tapi perubahan warna itu kalau kita lihat dari sini lebih keren ya lebih keren lebih gahar dan lebih fungsionalnya dapat gitu Nah, semuanya memang kembali kepada selera ya. Coba kita perhatikan yang lain. Dari belakang kita coba lihat dari bagasinya. Sama semuanya ya, tidak ada perubahan dengan tipe R yang terdahulu dengan sekarang dari interiornya. Masih sama mendapatkan headrest kanan dan kiri untuk penumpang bagian terakhir dan ini kursinya juga sama ya dengan di muka tadi yaitu warnanya hitam ditambah lagi ada bintik-bintik warna merah. Tuh ada bintik-bintik warna merah. Baik, sama semua tuh. Nah kurang lebih seperti ini untuk bagian perubahan dari interior maupun eksterior dari New Sigara Facelift 2022. Nah sekali lagi, kalau Anda memiliki komentar silahkan beri komentar dan bagi Anda yang ingin mendapatkan unit ini atau yang menginginkan unit ini silahkan Anda bisa klik aja di deskripsi ada kontak marketing dari Astra Daihatsu Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan video ini. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.